teman-teman dan halo ibu yang di rumah dan juga kakak yang di Belanda sama Nova. Ini aku baru kelar kerja, masih santai-santai di mobil sebentar. Hari ini aku mau jemput James di airport karena dia balik dari Vegas. Tapi sebelumnya aku mau pulang dulu, mau makan karena super lapar tadi pagi, kayak gak enak badan gitu lagi tiba-tiba. Gak tahu deh, kayaknya karena mungkin sudah mulai meranjak mau 30 beberapa tahun lagi, jadi hawa-hawa gampang lelah mulai muncul. Sekarang aku mau balik ke kantor dulu sebentar. Tadi cuma naro lunchbox, terus aku masih ada beberapa barang yang harus aku ambil, komputer aku dan segala macam. So yeah, just follow me long. Sudah sampai rumah, ini lapar dan ibu katanya beli ikan. Ini pertama kalinya kita beli ikan. Ini ya bu? Salah. Wah, kayak ikan gurame gitu guys. Ibu udah makan setengah. Mari makan. Nah ini dia guys, tadi ibu udah masakin nasi, terus bakal makan pakai kecap juga. Ini ibu beli di toko Asia gitu, dan kayak ikan gurame. Selamat makan! Sambil nemenin aku makan, aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah subscribe YouTube channel aku. Sekarang subscribersnya hampir 75.000. Terima kasih sekali buat dukungan kalian dan support kalian dari komen-komen di YouTube. Thank you. Buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aku baca semua komen kalian dan aku mencoba untuk balas one by one as much as I can. So thank you so much buat semuanya udah ngedukung YouTube channel aku. Okay guys, ini ikannya katanya ibu tuh bener-bener enak banget. Jadi inget ikan gurame di Indonesia. Karena selama ini aku tuh makan paling cuma daging, sayur dan segala macam. Jadi ini excited banget, finally aku bisa makan ikan. Dan kalau ibu sampai nambah berarti itu tuh enak banget. Jadi mari kita mencoba. Okay guys, sudah kelar makan. Sekarang OTW jemput James. Kebetulan aku taruh mobil aku nggak di bawah, jadi keluar langsung cabut. Mari kita jemput dia. Okay guys, tadi nyari parkiran susah banget. Sekarang aku udah sampai, jadi sekarang aku mau cari arrival. So there we go. Ingetin ya guys, aku ada di P4. Aku tuh orangnya suka lupaan masalah tempat parkir, jadi selalu foto biar inget. Kadang udah foto aja masih suka lupa. So ya, yeah. Aku ada di 4 P4 tadi nomor 4B. Jadi aku harus ke arrivals nomor P1. Okay, so sekarang tinggal nunggu. Tadi James sudah ngasih tahu aku kalau dia udah landing, tapi masih nunggu di dalam gitu. I will take you guys along. Okay guys, aku udah di dalam, terus aku udah nemuin terminalnya basically. Sekarang jadi lagi nungguin James aja karena dia barusan SMS aku bilang katanya udah lagi di baggage claim, lagi ngambil koper. So yeah, I'm just waiting now. Okay guys, ternyata aku salah tempat. Jadi terminal 3 ada international sama ada yang within Canada. So sekarang aku jalan karena dia sudah keluar. Yay, sudah ketemu. Sekarang waktunya pulang. Seperti yang kalian tahu ya, kalau misalnya cowok-cowok pada
yang namanya vacation selalu bawaannya paling simple. Seminggu kopernya tapi cuma yang paling kecil. Sedangkan kalau misalnya kita nih cewek-cewek pasti seminggu kayak bawa kopernya yang paling gede, udah kayak mau pindahan. Dan ya sekarang kita udah sampai di apartemen aku. Kita mau istirahat sebentar, mau leha-leha, terus udah juga mau makan. Dan setelah itu mungkin kita bakalan pisah lagi karena James harus kerja dan aku juga harus kerja besok. Syukurnya kita nyempetin untuk ketemu walaupun bakalan sebentar doang, tapi seenggaknya kita bisa catching up karena benar-benar besok itu kita sama-sama sibuk lagi sampai minggu depan. Jadi benar-benar menyempatkan diri aja untuk bisa have downtime. Sekarang ini James juga lagi makan ikan yang tadi aku makan karena masih sisa banyak juga. Dan sekarang lagi catching up aja dan dia ngasih tahu soal gimana di Vegas. Kita tuh sebenarnya juga sambil video callan selama dia di sana dan aku di Toronto. But it's always nice like to actually talk in person at the end. Guys, thank you udah ngikutin short video aku. Tadi udah jemput James, makan sebentar juga di rumah. Dan James harus pulang dan sekarang aku juga harus istirahat karena besok balik kerja lagi. We'll see you guys in the next video. Buat sekarang jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye!